lucu Roya nih. Mana bocornya sini dulu? Mana? Mana kawan? Ayo, beli balon ya. Balon. Ya, nanti ya lagi biru nih. Salam kenal, ya. Mana Pak Fitri? Ya, itu Pak Fitri. Tangan Pak Fitri cuma satu yang aktif. Malaysia hadir. Ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Kenapa itu pakai koyo? Nggak tahu, ingusan aku tadi. Pusing. Belam. Ntar lagi juga sehat ya. Mana Pak Fitri? Pak Fitri. Alhamdulillah ada sehat Pak Fitri. Alhamdulillah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, di sini jam 6 belum maghrib ya. Mungkin di sana udah maghrib. Assalamualaikum Kak, sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam. Pingin disapa Pak Fitri. Pak Fitri, sehat selalu. Sehat Pak Fitri. Badan juga ada sehat Pak Fitri. Ampun juga kurang sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini memang kurang sehat ya. Gak tahu pilek ya, tadi. Tapi alhamdulillah besok mungkin ya, sekedar gitu aja. Alhamdulillah ya. Hari ini kurang sehat, insyaallah nanti juga sehat ya. Dan dikusuk sama Pak Fitri, alhamdulillah tangan Pak Fitri sebelah kanan ya, ada tenaga sedikit. Kalau misalnya yang sebelah kiri memang tidak ada ya. Nanti udah minum obat langsung tidur, besok udah sehat.
terima kasih banyak atas doa-doanya semuanya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang mau saranin langsung ke komen Bang Pun ya. Bantu Bang Pun apa selanjutnya, video apa yang Bang Pun akan buat ya, tentang Mbak Fitri. Tapi Mbak Fitri banyak sekali perubahan ya. Amin amin ya Rabbal. Alhamdulillah hari ini mungkin kurang sehat ya Bang Pun ya. Tapi nggak apa-apa ya. Mbak Fitri sempat pijit barusan. Walaupun Mbak Fitri tidak ada tenaga ya. Si kembar lagi tidur dua-dua. Ya, alhamdulillah mereka sehat, makanya Bang Pun hindari karena lagi pilek ya, takut juga nanti akan ketular sama si kembar. Kalau Bang Pun ya udah. Mbak Fitri pun juga. Tapi enggak masalah ya karena enggak ada keluar, enggak ada kemana-mana, insyaallah tidak ada apa-apa. Dan pun sangat berterima kasih atas doanya semuanya. Ya, insyaallah Mbak Fitri ya, senyum. Ya, Mbak Fitri juga. Dan dalam dua hari ini Mbak Fitri sakit gigi ya, kalau bisa Bang Pun konsul sama dokter, nanti Bang Pun akan cabut gigi yang sakit apakah mempengaruhi kepada kepala Mbak Fitri atau tidak ya, nanti Bang Pun akan tanya sama dokter. Seandainya bisa dicabut ya biar tidak sakit lagi, maka Bang Pun akan cabut gigi Mbak Fitri yang sakit ya, tapi bukan di waktu sakit. Nanti akan dikasih obat dulu. Ketika tidak sakit baru Bang Pun akan cabut gigi Mbak Fitri ya. Alhamdulillah semakin hari Mbak Fitri semakin membaik. Mudah-mudahan penyakit Mbak Fitri hilang total ya. Dan Bang Pun sangat berterima kasih yang setia menonton dan mendoakan Mbak Fitri dan keluarga Bang Pun ya, insyaallah hari demi hari semakin membaik ya. Aku cuma sakit ya. Insyaallah besok udah sembuh ya. Insyaallah udah minum obat barusan. Iya, Mbak Fitri ya. Tombolnya juga masih aktif ya. Alhamdulillah sekali. Dan terima kasih banyak yang telah share video-video Bang Pun sehingga banyak sekali yang mendoakan Mbak Fitri. Ya, dengan doa insyaallah Mbak Fitri akan sembuh dari penyakit Mbak Fitri. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yeah. Bang Pun kadang-kadang nggak tahu mau buat konten apa, makanya komen aja di bawah. Bang Pun coba buat konten ini tentang Mbak Fitri. Saranin Bang Pun bagi yang mau saran. Nggak apa-apa, kritik aja mana yang kurang. Bang Pun terima. Ketik di bawah komentar. Bang Pun akan baca. Ya. Yeah. Dan Bang Pun terima semua saran dari saudara semua. Insyaallah penyakit Mbak Fitri sehat ya, jangan pernah putus asa. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Bila kurang Bang Pun mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.